Bro, air radiator muncrat dikarenakan ini bro, jangan asal ganti ini ya bro, ini water pump ya bro. Kamu tanya ya, kenapa water pump baru dan ini termostat baru tapi kok masih nyembur ya bro? Itu akibatnya ini bro, saya mau jelaskannya ini bro. Coba masalah ini bro, jadi kamu harus ganti ini ya bro, yang asli, jangan pakai yang imitasi. Kalau imitasi warnanya putih terus ini biasanya rata bro, ini kayak ada gelombangnya bro kan, ini garis gelombang bukan, gelombangnya ada bro. Jadi kalau ini imitasi kebanyakan nyembur bro, untung-untungan. Kalau imitasi kadang bisa sembuh tapi kadang nyembur, kalau ori pasti sembuh bro. Karena ininya ya bro, kamu jangan beli yang imitasi bro, ori juga harganya murah nih ya bro, 19.000 ya bro, merek ini kasih ya. Nah, itu aja ya bro nih. Kenapa air radiator rembur? Karena ada masalahnya. Padahal jangan asal ganti ini harganya lumayan mahal bro, 250. Ininya mahal 300. 170. Di 110 ini 250. Kan lumayan duit. Padahal ini nggak apa-apa, jangan sampai ganti ya bro. Bro, ini ya bro, pemandangannya bro. Jangan lupa subscribe kami ya bro. Kita berbagi ilmu bro. Ini bro, ini turun mesin bro, karena baret bro. Ini bro, dulunya banjiran. Apa baret bro? Ini. Itu aja ya bro, jangan lupa subscribe.